Terima kasih, dan itu adalah merupakan perkongsian sedikit tentang senario politik di Melaka. Seterusnya, kita akan lawati semula satu topik yang pernah kita kongsikan sebelum ini, iaitu TB. Dan kini kita mendalami rawatan LTBI dalam pencegahan TB. Kita bersama Dr. Muhammad Ihsan bin Mahmud yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam bersama Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih, Doktor, kerana bersama kami pagi ini. Okey. Terima kasih, Terence. Selamat pagi. Doktor, kita ulang kaji sedikit secara mukadimahnya. Kita sedia maklum bahawa TB ini merupakan satu penyakit yang kalau tidak silap saya, sudah pun ada pemvaksinan dijalankan. Kenapa ia kembali menjadi satu isu? Okey. Pertama sekali kita tahu BCG vaksin ni sebenarnya memang diberi kepada semua kanak-kanak yang baru lahir. Masa hari pertama lahir mereka terus terima vaksin BCG. Kalau kita tengok liputan BCG vaksin sekarang dah mencapai lebih kurang 98% ke 99%. Okey, itu pencapaian yang baik. Tapi sebenarnya BCG ni dia dapat mengurangkan severity ataupun ke jenis TB yang teruk. Contohnya miliary TB dan juga TB meningitis. Dan perlindungan sebenarnya lebih fokus kepada kanak-kanak sebab kita tahu kanak-kanak yang menghidap TB yang jenis miliary TB dan meningitis ni akan memberi komplikasi yang teruk dan juga comorbidity yang sangat menjejaskan dari segi perkembangan kanak-kanak tersebut. Dan kenapa TB masih lagi ada disebabkan oleh perebakan bakteria tersebutlah yang berlaku di kalangan komuniti kita sebenarnya. Jadi apakah pula rawatan LTBI yang diperkenalkan ini untuk mencegah penularan TB? Okey, sebab kita tahu LTBI ini sebenarnya mereka ni tiada gejala tetapi dia ada dedahan kepada individu yang menghidap penyakit TB. So kalau kita uji mereka, kita periksa mereka dengan dua jenis pemeriksaan lah, itu kita buat mantu test yang pertama ataupun kita buat IGRA test di mana mengesan kehadiran bakteria di dalam badan, iaitu akan ada antibody yang wujud. So dengan X-ray yang normal dan tak ada gejala tapi ada antibody terhadap mycobacterium, so mereka dikatakan LTBI. Sebab kita tahu dalam tempoh 2 tahun ke 5 tahun individu LTBI ini akan boleh berpotensi besar untuk mendapat jangkitan TB. So kita beri rawatan LTBI iaitu isoniazid treatment selama 6 bulan dan dengan dapat mengurangkan kadar jangkitan mereka daripada menghidap TB kemudian. Jadi bagaimana untuk membuat pengesanan ini? Adakah kita boleh ke klinik kesihatan awam ataupun perlu berjumpa dengan pakar? Bagaimana untuk mendapatkan kepastian di mana kedudukan kesihatan kita berhubung TB? Okey, mereka sebenarnya boleh hadir ke klinik kesihatan yang berdekatan di kawasan rumah mereka. So di situ kita akan buat beberapa checklist lah, iaitu pertama sekali tengok ada gejala ataupun tidak. Dan kemudian kita akan buat dari segi pengambilan sejarah sama ada dia ini adalah kontak rapat kepada kes TB ataupun berisiko golongan yang terdiri daripada golongan yang berisiko jangkitan TB serta mungkin berada dalam kelompok ataupun komuniti yang memang ada TB, iaitu kluster TB. So jika hadir di situ, kita akan buat pemeriksaan X-ray dada dan kemudian kita akan lakukan ujian mantu test, mantu test ataupun yang sekali ini kita ada perkenalkan iaitu melalui pengambilan darah, iaitu lebih spesifik dengan menjalankan ujian IGRA, interferon gamma release AC. Di situ akan bagi result positif. Kalau positif, X-ray normal, positif IGRA ataupun mantu test. Mantu test bacaan di kulit. Kita akan ukur dia punya radang pada kulit tersebut. Kalau ukuran dia lebih daripada 10 mm, dia kira positif mantu. So mungkin dan dia adalah LTBI ataupun latent TB infection. Okay, alright. So kemudian baru kita susulkan dengan rawatan dan pengambilan rawatan tersebut perlu patuh seperti biasa lengkapkan rawatan dan kita akan follow up mereka. Susulan selama tempoh 2 tahun sekurang-kurangnya. Kita akan buatlah pemeriksaan berkala untuk memastikan mereka ini bebas TB, betul-betul bebas TB. Sekiranya seorang individu tu didapati LTBI, adakah ia boleh merebakkan bakteria itu kepada keluarga terdekat dan sebagainya?
Okay, kita tahu LTBI, individu ini tersebut tidak bergejala. So, maka dia tak boleh meribatkan penyakit seperti orang yang menghidap TB. Namun, kita ketahui kalau dalam kita punya statistik sekarang, lebih kurang 20 ke 23% individu LTBI telah dikesan dari segi prevalent lah di Malaysia ini. So, dalam 20% ni berisiko untuk mendapat jangkitan TB kemudian. Sebenarnya 20% tu agak besar. Kalau kita biarkan, dia akan menggandakan lagi lah insiden jangkitan TB di negara kita. So, sebab tu pentingnya walaupun dia tak merebak, tapi kemudian tu, kesan kemudian tu akan menyebabkan jangkitan. Itu kita mulakan rawatan sebenarnya. Jadi ada juga berkaitan dengan COVID dari segi cara virus ataupun bakteria ini merebak, walaupun TB adalah bakteria, COVID adalah virus yang masih lagi ada kaitan dengan sistem pernafasan kita. Jadi adakah doktor melihat SOP-SOP yang kita gunakan sekarang seperti memakai pelitup muka, sentiasa menggunakan sanitizer dan penjarakan fizikal itu sikit sebanyak juga dapat membantu untuk membendung daripada merebaknya bakteria TB? Betul, saya setuju. Sebab kita tahu bila rebakan transmisi melalui pernafasan ni ataupun airborne ataupun droplets lah yang keluar daripada paru-paru ni, memang tiada lagi kaedah yang terbaik melainkan memakai pelitup muka. Cuma bezanya TB ni dia yang terbaik sekali perlu memakai N95. Sebab dia punya particles tu sangat kecil dan boleh melepasi jaringan-jaringan kalau dia pakai surgical mask biasa, kuranglah, maksudnya dapat melindungi. Tapi N95 adalah yang terbaik. So dengan pengenalan pematuhan SOP, pemakaian pelitup muka ini secara tidak langsung dapat mengurangkan transmisi jangkitan. Mungkin kita tak sedar sebenarnya dia batuk-batuk ni mungkin TB, tapi kita tak buat pemeriksaan lanjut. Sebab kadang TB, sebab dia batuk tu batuk yang boleh jadi macam boleh jadi asma, boleh jadi penyakit jangkitan yang lain. Tapi sebenarnya dia adalah TB. So bila pakai mask, pelitup muka, dia dapat mengurangkan transmisi dan kita dapat lihat jugalah ke kadar insiden TB sekarang pun dah mula menurunlah berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. So dan kontak kepada individu jangkitan TB pun dapat dikurangkan juga secara tidak langsung. So itu yang LTBI itu pun mungkin boleh dikurangkan juga lah dari segi prevalent secara tidak langsung. Jadi sekali lagi doktor, mungkin kita boleh maklumkan ataupun mewawarkan kepada individu-individu yang mungkin menghadapi situasi di mana mereka was-was, ragu-ragu adakah kedudukan kesihatan mereka berhubung TB positif ataupun negatif, untuk datang ke klinik-klinik berdekatan bagi mendapatkan ujian ini bagi memastikan sama ada mereka LTBI ataupun tidak, dan sekiranya positif boleh mulakan siri rawatan. Okay. So seperti biasa kita tahu siapa yang berisiko. Okay. Siapa yang berisiko tu contohnya adalah kontak rapat kepada kes TB ataupun dia dengar di kawasan persekitaran kerja, di tempat kerja, oh ada rakan setugas menghidap TB. So mungkin dia akan dia rasa oh sebenarnya pernah berinteraksi dengan mereka. So mana-mana individu yang merasakan mereka adalah berisiko untuk mendapat jangkitan TB atau LTBI boleh hadir terus ke pusat kesihatan kita ataupun klinik kesihatan ataupun klinik swasta pun boleh untuk melakukan pemeriksaan lanjut. Di sana kita akan buat saringan dan juga melakukan ujian, dan jika dikesan positif, jika anda adalah positif LTBI ataupun TB sekalipun, doktor akan cadangkan rawatan dan tolong ambil dan lengkap dan patuh kepada jadual agar kita dapat mengurangkan kadar transmisi jangkitan supaya kita punya kesihatan di komuniti itu adalah lebih baiklah. Tiada lagi penularan jangkitan TB. Terima kasih Dr. Muhammad Ihsan kerana sudah bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan itu adalah satu lagi penerangan berkaitan dengan TB. Bukan virus tapi bakteria. Namun cara merebaknya TB lebih kurang sama dengan COVID. Kita perlu sedikit sebanyak mendalami maklumat berkaitan dengan pelbagai virus dan bakteria yang ada.